Pecinta sepak bola Indonesia kembali disuguhkan oleh atraktifnya supporter klub PSS Sleman di Stadion Baguwo Harjo saat melakoni laga perdana Liga 2 Wilayah Timur menjamu Mojokerto Putra besok petang. Terlebih, lini serang anak-anak asuhan Heri Kriswanto kini telah diperkuat Christian Gonzalez, striker gaek yang baru saja pindah dari klub Liga 1 Madura United. Saya datang ke sini untuk mungkin cantar baik untuk Sleman, ya. Setiap pertandingan, juang kesyakran, dan untuk Sleman bisa tahu depan main di Liga 1. Kedua kubu terakhir bertemu di ajang Copa Sleman, laga pramusim yang dimenangi PSS Sleman 2-1 itu menjadi modal bagi kedua tim dalam persiapan menghadapi laga perdana besok. Meskipun PSS Sleman kerap tidak konsisten setiap mengawali kompetisi, skuad Heri Kriswanto yakin kekuatan baru Sleman mampu menepis rekor itu. Yang jelas saya tidak selalu meremehkan lawan, ya. Namun kita harus setiap pertandingan tuh saya anggap selalu final, ya. Sementara kubu tamu Mojokerto Putra menyadari kekuatan tuan rumah. Tentu El Loco akan menjadi fokus lini pertahanan dan persiapan strategi serangan balik menjadi kunci yang telah dipersiapkan pelatih Jamal Yastro. Ya, kalau memang Gonzalez diturunkan, kami sudah kami siapkan untuk mengawal, tapi tidak mengawal khusus untuk siapapun yang masuk daerah pertahanan itu yang harus kita jaga. Tidak. Hanya saja kekompakan Slemania dan Slemanona kerap menghantui siapapun yang hadir di Stadion Maguwo Harjo. Laga antara PSS Sleman kontra Mojokerto Putra bisa disaksikan live di TV One besok Kamis pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan.